tapi ada pula orang indak berjihad di pesantren, indak berjihad di tanah lapang, di majihadnya jihad inyo di parlemen. Parle, parle itu artinya ngomong. Dari bahasa Perancis, saya tidak bisa bahasa Arab. Bisanya bahasa Perancis, je ne parle pas arabe, parle français. Parle artinya bicara. Parlemen, tempat orang bicara. Mereka digaji dengan uang negara. Mereka makan APBD. Tugas dia untuk bicara. Dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, dikasih bini dinas. Untuk apa? Untuk parle, parle bicara. Inilah mereka yang sedang ramai-ramai memasang foto, memanjek katih pokok kayu. Dari nan tuo, nan mudo, nan ketek, nan gadang, nan padusi. Macam-macam kalimatnya. Pilihlah yang muda, yang berkarya. Adolo nan tuo, nan tuo juo bisa. Oh, nampaknya Ustaz Somad ko orang partai ke? Ambo bukan orang partai. Ambo bukan caleg. Ambo bukan jurkam. Ambo cuma ingin menjelaskan kepada umat bahwa ada jihad sebagai kepala daerah, ada jihad sebagai ulama, ada jihad sebagai ustaz, tapi ada jihad memperjuangkan hak-hak umat melalui parlemen. Karena kita tinggal bukan di kerajaan Brunei Darussalam, kita bukan tinggal di kerajaan Pagaruyung, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pakai demokrasi. Tolong bapak ibu jangan pancing saya pakai satu jari atau dua jari, karena jari ambo 10. Ustadz berang, indah. Ambo takut keceplosan mereka. Maka apa yang Ustadz Somad ingin sampaikan? Jangan ejek saudara-saudara kita. Jangan olok-olok mereka. Karena mereka juga sedang berjuang di jalan Allah. Bedanya apa? Bedanya Abdul Somad. Anak-anak muda belajar naik kuda. Anak-anak muda buatkan lomba kuda. Anak-anak muda belajar menjinakkan kuda. Selesai Causiah datang anak muda. Kami sudah siap. Kudanya mana? Tapi kalau mereka... tidak perlu mereka ceramah, mereka tidak perlu tausiah, mereka cukup dengan tanda tangan. Dengan ini pemerintah daerah mengeluarkan perda, semua anak-anak Bukit Tinggi wajib pandai menunggang kuda. Bisa apa tidak? Bisa. Kudanya dari mana? Dari Bukit Tinggi. Dananya dari mana? Dari APBD. Wali kota tidak berani mengucurkan dana. Kenapa? Nanti dianggap temuan alokasi dana tidak tepat. Bupati, wali kota, gubernur diintai oleh 3. BPK, KPK, Inspektorat Jenderal. Tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka bisa terjaga. Sampel contoh. Ustaz, kenapa bicara kuda? Karena dengan kuda anak muda bersemangat.